balik lagi. Mobil FPV terjun ke jurang dari melewati pembatas jalan jembatan. Thank you.
MPV-nya sudah nyampe di atas, tapi masih gantung teman-teman. Ini masih akan ditarik sama truk derek dari Shantar. Lokasinya di Sihiong, Kecamatan Wonatua, Lunasi, Kabupaten Toba. Hop, tuh, guling lagi. Pelan-pelan aja lang. Ada kayu itu ikut dari dasar jurang tadi teman-teman. Nyangkut di unit. Oke, Pipi kembali ke posisi berdiri. Tampak cukup ringsek sekali teman-teman nih. Ganjal-ganjal tuh. Awas kayu, awas. Awas bang. Masih kurang. Ini masyarakat banyak nih menyaksikan kejadian. Oke, Pipi berhasil dievakuasi, tinggal pohon. Parah Pak Lis. Kayu besar ngikut. Pak Regar, tinggal tanam lagi nih. Tinggal tanam. Hancur kali ya. Ringsek bodi belakang nih. Ini airbag nggak ada kayaknya ya teman-teman, tanpa airbag kayaknya nih. Tapi nggak tahu ada airbag atau tidak. Biasanya ada airbag ini ya. Kalau begini, tipenya begini.
pohon beserta akar-akarnya yang ikut nih. Selamat karena tergenang air kan gitu kan. Oh iya iya. Karena iya. Posisi kepala di bawah. Iya. Makanya dia tidak pingsan kan gitu. Enggak bisa napas iya. Air ya kan? Iya. Enggak mau napas. Iya, air. Karena ke dalam kabin masuk air memang. Ban mau lepas kayaknya itu. Bannya mau lepas itu kayaknya. Joy of the first steps of a child.